perang Tabuk mengajar kita dengan satu lagi peristiwa. Ketika Nabi menanti kedatangan tentera Rom di bawah pimpinan Herakl, atau lebih mesra kita sebut Herkules, tunggu punya tunggu tak sampai. Tiba-tiba yang sampai adalah utusan Herkules. Seorang utusan dia yang fasih berbahasa Arab. Dia kirim, dia kata hang pandai bahasa Arab lah, atau pandai. Ni, surat aku bagi dekat Rasul tu. Herkules hormat Nabi, tapi dia tak Islam. Dia hormat. Lalu kawan ni utusan dia bawa surat. Jumpalah Nabi di kawasan Nabi berkhemah. Yang tentera tak main pun hantar wakil. Sebelum tu Nabi hantar surat dekat Herkules. Surat ajak masuk pada Islam, kan Nabi hantar. Dan antara yang Nabi tulis ialah Nabi ajak kepada syurga yang luah dia luah langit dan bumi. Arduha as-samawati wal ardh. Lalu Herkules dia balas surat. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasul yang mulia, kamu ajak aku kepada syurga yang luahnya luah langit dan bumi, seluah langit dan bumi. Aku ingin bertanya, kalau begitulah luasnya syurga, di mana neraka? Herkules loya buruk. Tang mana neraka, dah syurga penuh. Nabi balas. Nabi kata, hang tunggu tak? Khabar dekat utusan, hang tunggu. Nabi balas. Nabi kata, wahai Herakl yang azim. Nabi hormat dia. Wahai Raja Rom yang agung. Nabi hormat. Engkau tanya aku mana neraka, kerana syurga ni seluas langit bumi. Aku bertanya kepadamu, di manakah siang ketika malam datang? Mampu. Waktu malam baik siang pergi mana? Nabi tanya. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat. Itu pengajaran cukup banyak. Akhirnya Rom tak mai. Nabi balik. 5 hari, 4 hari Nabi lepak di situ. Rom tak mai. Memang tak mau perang.